Saupi itu sangat jauh, di sebelah utara sana. Syukurlah kalau begitu. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan jauh dari wilayah Gunung Kelut. Hah? Ki Hanusara juga punya masalah dengan Gunung Kelut? Bukankah... Ini gara-gara meriam penyedot itu. Gara-gara meriam penyedot? Ya. Sama seperti saya. Oh, kenapa dengan meriam penyedot itu? Karena keinginan saya mempersembahkan meriam penyedot kepada Yang Mulia Segang Baplang. Maka, tanpa perhitungan, aku langsung mengejar meriam penyedot ke pusar angin. Lalu? Tentu saja aku kalah dan tertangkap.
Karena kalah dan tertangkap, aku diancam hukuman mati. Aku akan dilepas dan dibiarkan hidup jika aku menceritakan kehapusan Yang Mulia Senggang Bablang. Dan di sana katakan rahasia kehapusan Senggang Bablang. Iya. Apa rahasia kehapusannya? Saya tidak mau mengatakannya kepada Ki Hanusara. Saya tidak mau berkhianat lagi. Tidak apa-apa. Maaf, Ki Hanusara. Tidak apa-apa. Tapi kenapa Ki Hanusara takut pulang ke Gunung Kelut? Sudah saya katakan itu karena meriam penyedot. Ki Hanusara tidak berhasil mengembalikan meriam penyedot kepada Ki Hanubawa. Entahlah. Kelihatannya kedahsyatan meriam penyedot itu telah membuat saya jadi lupa diri. Secara diam-diam, saya ingin sekali memiliki meriam penyedot itu. Itulah sebabnya saya menjadi menggebu-gebu mengejar meriam dan lupa dengan keselamatan diri saya. Nah, mereka membawa meriam itu. Prajurit, kejar mereka! Ki Hanubawa tidak tahu kalau secara diam-diam Ki Hanusara ingin memiliki meriam itu. Kakang Hanubawa bisa saja tidak tahu, tapi guru kami Ki Baureksa bisa membaca apa yang ada dalam pikiran saya. Oh, Ki Baureksa bisa saja menceritakan apa yang dia ketahui pada Ki Hanubawa. Ya, itulah yang saya takutkan. Ya, saya bisa memahami. Tapi apakah kita harus tidak pulang karena ketakutan kita masing-masing? Ya, kelihatannya itu yang akan terjadi. Bisa disangka lagi, Raden sudah kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih, Guru. Sudah lama datangnya? Kami sempat niatkan dalam latihan. Apa kabar? Tentu ada sesuatu yang membuat... Iya, Kanda. Romo Prabu ingin sekali ketemu dengan Kanda. Mohon maaf, kalau Kanda belum bisa sowan. Iya. Tapi, hari ini juga,
Kanda akan mengadap. Bunda dan Kanjeng Ibu juga kangen kepada Kanda. Dan beliau ingin sekali bertemu dengan Kanda. Ya, ya, tentu. Kita akan berangkat bersama. Tapi, tolong izinkan Kanda dulu untuk memohon izin kepada Bunda. Ya, begitu lebih baik. Silakan. Mohon pamit. Pamit dulu. Aku merasa senang dan bahagia sekali karena akhirnya kalian bertiga bisa bersatu kembali. Aku yakin pada saatnya pasti Malawapati akan lebih berkembang dan jaya karena keberadaan kalian bertiga. Restu Ramada Prabulah yang akan membuat kami bersatu. Iya. Yeah. Kalian harus selalu bersatu. Satu dalam cara berpikir, berpendapat, dan juga satu dalam menentukan sebuah keputusan. Kasih lian dawu, Romo. Nanda kira tiga kesatuan itulah yang akan membuat kami bersatu. Ya. Yeah. Tengur Wenda. Iya, Romo. Rama Jagani. Datung dawu, Paman Prabu. Kalian paham dengan apa yang aku inginkan? Kami mengerti. Bagus. Aku yakin kalian memang akan menjadi simbol kekuatan Malwapati di masa yang akan datang. Yang menjadi nomor satu pasti Angin Kusuma. Dan yang kedua dan ketiga pasti diisi oleh Danu Wenda dan Rama Jagati. Tidak, Kandaprabu. Bukan itu yang harus terjadi. Tidak. Gusti Ayu. Kamu bikin kaget saja. Sudah lama kamu di situ? Belum, Gusti Ayu. Baru saja. Kenapa kamu di sini? Gusti Permaisuri, Gusti Ayu. Gusti Permaisuri, kenapa? Gusti Permaisuri ingin ketemu Gusti. Aku yang harus menghadap atau Gusti Permaisuri ke tempatku? Gusti Permaisuri sudah menunggu di kamar Gusti Ayu, Gusti. Ah, ada di kamarku? Baik-baik, kamu duluan. Aku menyusul. Restu akan dawu, Gusti Ayu. Eh, tunggu-tunggu. Ngadong dawu, Gusti Ayu. Ingat, kamu dayang bawaanku dari Kartanegara. Jangan matur pada gustimu, Yunda Dewi Sekarwangi. Kalau kau temukan aku di sini, matur saja aku segera meminta. Restu akan dawu, Gusti Ayu. Sana pergi. Restu akan dawu. Kenapa Yunda Dewi sowan ke tempatku? Kenapa? Ini Lokahita. Ada apa, Ki? Lihat itu. Lihat. Saya tidak melihat apa-apa, Ki. Coba kamu perhatikan. Mana, Ki? Biasanya air di sini jernih. Tapi kenapa? Justru itulah. Ini berasal dari dewa air. Coba lihat, perhatikan. Sini. Lihat. Tenang saja, Jutu. Ayo ikut, ikut. Lepaskan. Jagat. Itu putraku, Ki. Iya. Berarti yang satunya sudah mati. Iya, Ki. Tenang saja, Jutu. Melepaskanmu sebelum aku yakin dengan kesetiaanmu.
saya. Lepaskan aku. Lah, kalau sudah begitu, sekarang kamu baru ngaku kan bahwa aku kakekmu, ya kan? Kenapa kita bisa melihat kejadian ini? Itu karena bantuan Dewa Air. Aku mohon petunjuk Dewa mengabulkan. Ayo, kita harus ke sana sebelum mereka lari lagi. Iya, Ki. Aku tidak ingin anakku celaka. Buah itu tidak jauh dari sini. Yang akan merebut jagat satria dari Sidaman. Tapi aku harus ikut, Ki. Tidak. Dalam perebutan inilah aku akan mati. Jadi jangan ganggu aku. Biar aku jalankan tugasku yang diberikan Dewa padaku. Ki. Tunggu di sini. Jagat satria akan keluar menemui. Selamat tinggal. Yeah.
Masih belum terbuka juga, Bopo. Bopo. Tidak melihat apa yang sedang Bopo lakukan. Saya melihat Bopo, tapi saya butuh jawaban. Jawaban yang ada di kembang setaman ini. Bopo harus mengaduk-aduk dulu jawaban apa yang terdapat di dalamnya. Iya, tapi saya tidak mau bersabar, menunggu dan menunggu terus. Sabar. Mencari hari baik dan terhindar dari apes itu tidak mudah. Apalagi ini dihubungkan dengan Raja si Ompak Reto. Kalau begitu, saya harus menunggu sampai kapan, Bopo? Ini sudah hari keberapa Bopo mencari hari baik, Bopo? Indrawan, sudah berkali-kali kita gagal menghadapi Angling Dharma. Bopo tidak mau rencana bagusmu ini gagal seperti yang sudah-sudah. Tidak akan gagal, Bopo. Meriam Penyedot sudah ada di tangan kita. Alugoro, Balakosa, Balangga, mereka bisa diandalkan, Bopo. Nah, Bopo, masih harus ragukah kita untuk menyerang Mawapati? Ya, Bopo tahu. Kita memang harus yakin dengan kekuatan kita. Tapi kamu juga harus ingat. Saat ini benteng Mawapati semakin kuat. Ingat, Gendrawan. Kita tidak mungkin meremehkan Pangeran Angling Kusuma, Danur Wenda, dan Ramaja Gandhi yang sekarang ini kumpul di Mawapati. Ya, para pendekar memang tidak lagi ada di sana. Semuanya kembali ke padepokan mereka. Atau sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tapi, menyatunya ketiga kesatria di Mawapati, jangan dianggap enteng. Bopo, saya tidak pernah menganggap enteng. Tapi, haruskah kita selalu ketakutan seperti ini? Takut? Siapa yang bilang kita ketakutan, Gendrawan? Kita tidak tahu. Tapi hari baik dan kesempatan baiklah yang harus melandasi penyerangan kita. Tapi, sampai kapan? Saya harus menunggu hari baik itu, Bopo. Sabar, sedikit lagi, Bopo baru mencar. Silahkan, Bopo. Ini Segawan Lanang. Di belakang Segawan Lanang adalah 12 manusia serigala. Tugas Segawan Lanang dan 12 manusia serigala adalah memasuki gapura dan membuat geger alun-alun. Sarogo dan para manusia liarnya akan menyerbu gerbang. Tangkap mereka!
barulah saya dan Kisardulo masuk. Pada saat itulah para senopati akan berhadapan denganku dan dengan Kisardulo. Lalu saya, Kantil dan Cempaka Romo? Kalian pendekar utama. Dari udara, kalian bisa melihat siapa yang harus dibantu. Kalian bisa di sini maupun di sini. Membantu Romo dan Kisardulo itu. Yang pasti, kalian bukan saja menghadapi senopati dan para temanku. Tapi bisa saja kalian berhadapan langsung dengan Patik Mantrim atau Alu Indarma. Iya, Romo. Dan ingat, karena kita harus menang, maka tidak ada pantangan bagi kalian untuk memanfaatkan sihir kalian. Mengerti kalian? Kami mengerti, Romo. Bagus kalau begitu. Marilah kita jadikan penyerangan ini sebagai detik-detik kemenangan kita. Rawi-rawi rantas, malang-malang putih. Yunda, ada apa Yunda? Silakan duduk. Ada sesuatu yang penting yang membuat Yunda datang ke sini? Tidak terlalu penting, tapi tidak ada salahnya kalau hal ini kita bicarakan. Mengenai apa, Yunda? Putra-putra kita. Putra-putra kita? Iya. Danur Wenda dan Pangeran Angin Kusuma, kan? Iya. Danur Wenda, Angin Kusuma, dan Ramajagandhi. Ramajagandhi? Iya. Kenapa dengan mereka, Yunda? Sebelum Kembul Pujono nanti, Kanda Prabu ingin memberi kesempatan pada kita untuk menerima mereka bertiga. Menerima mereka bertiga? Iya. Secara resmi, Yunda? Iya. Ada apa? Ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan? Kanda Prabu ingin mereka tetap satu, sebagaimana yang sudah Kanda Prabu contohkan. Maksud Yunda? Kanda Prabu ingin mereka mencontoh seperti persahabatan dan persaudaraan yang terjadi antara Kanda Prabu dengan Kanda Batik Matri. Mereka bersahabat sejak mereka kanak-kanak. Persahabatan mereka berlanjut sampai mereka beranjak remaja dan dewasa. Dan pada akhirnya, mereka terus bersatu sampai mereka menjadi raja dan patih. Itu harapan yang harus kita sampaikan pada mereka, Yunda? Iya. Untuk menyampaikannya mudah, Yunda. Tapi, benarkah mereka bisa sehati? Ini yang kita tidak tahu. Mereka sehati, Dinda. Dan mereka akan menjadi lebih sehati lagi kalau kita para ibu mendorongnya. Iya, iya. Dinda akan mencoba mendorong mereka. Memberi pengertian pada mereka. Dinda akan bicara pada mereka, Yunda. Terima kasih, Dinda. Katakan itu pada ketiga putra kita. Iya. Apa Yunda Dewi Kusuma Gandawati sudah mengetahui ini? Sudah. Bagus kalau begitu. Baik, sampai ketemu di Kembul Pujono. Iya. Mulutku bisa bicara seperti yang dia inginkan, tapi hatiku tidak. Aku hanya akan merestui penyatuan mereka kalau Danu Wenda menjadi yang tertinggi di antara mereka. Mana pesanannya? Hei, ayo cepat! Ayo! Ya, itu. Ayo!
ganti tapalnya. Maaf, di sana. Sekedar istirahat atau mau cari kerja? Siap cari kerja. Ada yang dijual? Oh, ada. Semuanya dijual. Silakan. Ada yang kugem rupanya. Iya. Ini kuda tunggang dan itu kuda tarik. Semuanya dijual dan keempat tapalnya sudah saya ganti semua. Kenapa beli kuda? Berdua dengan kuda satu kan enak. Bisa pepet-pepetan. Siapa kamu? Kenapa kamu bicara senaknya seperti itu? Kau tahu namaku? Aku Manyura, pimpinan berandal yang sangat ditakuti di desa ini. Hei, Manyura, mau hantu belau, setan belau. Yang kau lecekkan adalah ibuku, ibu yang sangat kau hormati. Kau! Boleh-boleh saja. Di tempat terbuka seperti ini, kau perkenalkan wanita cantik itu sebagai ibumu. Tapi kalau di tempat tertutup, ibu-ibuan. Anak dan ibu kau umurnya sama. Tutup mulutmu. Yeah!
mulia. Maafkan saya yang mulia. Baik, kalau begitu saatnya pengikat aku pas. Pakai jubahmu dan mahkota, karena kencar rupa dan pengikutmu sudah menunggumu sekam bakta. Terima kasih. Terima kasih. Berbahagialah kalian semua, karena sekam bakta raja kalian sudah sembuh seperti sedia kala. Itu berkat yang mulia. Yang mulialah penyembuh dan pemulih kekuatannya. Sekarang sambutlah rajamu. Singa Maruta, Prabu Baka, ketiga putrinya, Segawan Lana, dan konco-konconya yang, dan jangan lupa perempuan Lagan, Kendra Wani. Ya, ayo kita ganyang musuh-musuh kita. Yeah!
dan Paman Senopati. Thank you.
kalian semua. Cepat, cepat, bawa mereka. Yang luka-luka dirawat, yang sehat, jebloskan ke penjara. Cepat. Untung tadi Ki Jantur datang menolong kita ya. Kalau tidak, iya. Tapi Ki Jantur kok tidak turun? Mungkin dia mengikuti Prabu Baka dan pasukannya untuk memastikan bahwa mereka telah jauh supaya tidak kembali lagi ke Malopati. Iya, ya. Itulah Ki Jantur. Dia selalu datang pada saat yang tepat menyelamatkan kita dari pijar sihir. Ki Jantur selalu menjalankan tugasnya dengan benar, sehingga Malopati aman. Terima kasih Ki Jantur. Dimanapun kau berada. Mari kita ke Setinggil menghadap Romo Prabu. Baik. Tinggil Malopati tidak terguncang sedikitpun oleh hiruk-pikuknya peperangan di luar. Kalian adalah senopati-senopati tangguh, putraku. Kalian bekerja sama dengan Senopati Agul Malwapati Dharmayuga serta Tumenggung Prabeswara dan Katiwanda. Terima kasih. Kalian sudah bekerja sama dengan sangat baik. Romo Prabu, ini semua tidak terlepas dari bantuan Ki Jantur. Iya. Karena Ki Jantur adalah penjaga keamanan udara kita yang sangat bertanggung jawab. Berkali-kali Ki Jantur muncul tepat pada waktunya, di saat Malwapati membutuhkan. Seperti sekarang ini, tetapi sudah terjadi sebelum saya Jumeneng Noto, sebelum menjadi raja. Ya, Malwapati akan tetap berdiri, Gusti Prabu. Dan Ki Jantur yakin bahwa para penerus Gusti Prabu, mulai dari putra, cucu sampai ke canggah, akan mewarisi sifat-sifat Gusti Prabu. Dan saya yakin Gusti Prabu akan menurunkan Makuto Romo kepada pewaris tahta. Tidak hanya kepada pewaris tahta Binisbur Maseta, tapi kepada siapapun juga yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Binisbur Maseta, para Binisbur yang lain yang saya hormati, para pejabat tinggi negara, putra-putraku, dan semua yang hadir dalam pasawanan ini. Kalau dulu, Wahyu Makota Romo hanya diwedar dan dijabarkan hanya untuk raja-raja. Maka menurut pendapat saya, di masa Malwapati dan di masa-masa selanjutnya, jiwa Wahyu Makota Romo harus dijabarkan kepada orang banyak, terutama kepada para pemimpin yang tidak peka terhadap penderitaan dan kepentingan rakyat kecil, Gusti Prabu. Iya, itulah antara lain yang saya maksud. Terutama kepada calon pemimpin maupun yang sudah menjadi pemimpin. Maaf, Romo, kapan kami bisa mendapat
penjabaran Wahyu Mahkota Romo itu, Kanjeng Romo? Iya, Romo. Kapan? Pawan Prabu, berhakkah Nanda mendapatkan Wahyu Mahkota Romo setelah Nanda mengalami banyak benturan-benturan seperti yang Nanda rasakan? Kamu calon pemimpin remaja Gani. Benturan pengalamanmu adalah bagian penting dari apa yang harus kamu pelajari. Percayalah, warisan Wahyu Mahkota Romo juga akan menjadi milikmu. Beribu terima kasih, Paman Prabu. Selamat datang pendekar tampan. Selamat datang di Padepokan Pedut Putih. Padepokan Pedut Putih? Iya, pendekar. Saya belum pernah mendengar nama itu. Ya, ya, ya. Ikutlah kami. Maka pendekar akan tahu siapa penguasa dan pemilik Padepokan Pedut Putih. Saya tidak mau ikut. Pendekar akan menyesal kalau tidak mau ikut. Kenapa? Karena guru kami, Ni Chandrawati, sangat mendambakan kekasih seperti pendekar. Akan sangat marah kalau kami tidak bisa menghadapkan pendekar kepadanya. Jangan macam-macam. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Yeah.
Sebaiknya aku ikut saja dulu. Apa masalah mereka? Dan kenapa aku terbawa ke hutan ini? Panglima Kota Romo itu cuma wajangan pedoman hidup dan Nurwenda. Duruk. Seorang anak muda seperti Nanda, saya kira sangat memerlukan wajangan itu, Bunda. Untuk apa menjadi pewaris Wahyu Mahkota Romo kalau Nanda tidak bisa menjadi pewaris tata kerajaan? Bunda. Nanda dan Nurwenda, Bunda tekankan sekali lagi. Lupakan Wahyu Mahkota Romo. Tidak, Bunda. Nanda tidak mungkin melepaskan warisan Wahyu Mahkota Romo yang sangat Nanda dambakan itu. Warisan tata lebih berharga dari sekedar Wahyu dan Nurwenda. Wahyu Mahkota Romo itu sangat berharga, Bunda. Nanda lebih tertarik itu daripada tahta. Cukup, Nurwenda. Kalau kita terus-menerus tidak sepaham, tinggalkan Bunda. Pamit mundur, Bunda. Keras kepala kamu, Nurwenda. Keras kepala. Tapi tidak apa. Biarkan saja. Aku harus mencari jalan lain. Harus ada cara untuk menundukkannya. Atau harus ada cara untuk memisahkan Danur Wenda dari Angin Kusuma. Ya, Nyirampak. Aku harus temui Nyirampak. Cuma dialah yang bisa menolongku. Dia ada di depan negara. Bagaimana aku harus menemuinya? Tapi bagaimanapun aku harus ke Kertanegara. Benar, Kanda? Ada apa, Dinda? Tidak ada apa-apa. Dinda cuma kangen pada Bunda dan Romo Prabu. Nanti dulu. Dinda mau ke Kertanegara hanya karena kangen pada Ibunda dan Romo Prabu? Iya. Tidak ada alasan lain? Tidak, Kanda. Bukan karena kehadiran Dinda Sekarwangi? Sama sekali tidak, Kanda. Oh ya. Tidak bisa ditunda di lain kesempatan. Tidak, Kanda. Tidak karena Dinda Sekarwangi. Dan tidak bisa ditunda. Jadi? Kanda, ini semata-mata karena kerinduan Dinda pada Bunda dan Romo Prabu. Kalau memang benar begitu, tidak apa. Tapi haruskah Dinda sendiri ke Kertanegara tanpa Kanda dampingi? Tidak usah, Kanda. Kalau harus dengan Kanda segala, kunjungan kekeluargaan ke Kertanegara menjadi kunjungan kenegaraan, Kanda. Menjadi kunjungan resmi. Dinda tidak mau merepotkan semuanya. Iya. Yeah. Lalu, bagaimana dengan Danur Wenda? Haruskah dia ikut juga? Tidak perlu, Kanda. Kasihan Danur Wenda. Di sini kan banyak kegiatan. Sayang kalau ditinggalkan. Baiklah kalau begitu. Kapan Dinda datang? Biar nanti Tumenggung Prabeskara yang mengantar Dinda. Kalau Kanda mengizinkan, besok. Tentu saja boleh, Dinda. Yang penting sampaikan salam Kanda pada Romo Prabu dan Ibundamu. Pasti Dinda sampaikan, Kanda. Dinda Sukesi bersikeras pulang ke Kertanegara. Ada apa ini? Oh ya, Dinda. Iya? Hanya mengingatkan. Sebelum berangkat, tak ada salahnya Dinda berpamitan pada Yundamu Dewi Sekarwangi. Iya, Kanda. Tentu. Sekalian titip pengawasan Danur Wenda pada Yunda.
Pertika. Pertika. Kamu bawa ini benar-benar rusa jantan yang manis. Siapa namamu, pendekar tampan? Duduk. Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan? Ya. Haruskah itu aku lakukan, pendekar tampan? Setelah susah payah murid-muridku menangkapmu, lalu kamu harus kulepaskan begitu saja. Apa salah saya? Kenapa saya diikat? Dan kenapa saya dibawa ke sini? Oh, kamu mau tahu kesalahanmu? Ya. Kesalahan pertamamu, karena kamu tampan. Dan kesalahan keduamu, karena di padepokan ini tidak ada laki-laki lain. Kamu tahu apa yang aku
lepaskan saya. Baik. Kamu menolakku, pendekar? Kamu menolak permintaan ratu cantikmu? Perempuan tidak tahu diri. Kurang ajar. Sesuatu yang harus aku sampaikan. Jagat sembah. Sembah hamba yang Batara Bayi. Kamu tidak mengenalku, Jagat Satria. Mohon ampuni hamba yang Batara Bayi. Hamba tidak apa, putra raja yang Batara Indra. Tidak apa. Tapi mulai hari ini, ingat-ingatlah. Kalau ada angin beliung yang mendatangimu, itu berarti Batara Bayu yang datang. Jadi jangan takut dan jangan lari. Iya, Batara Bayu. Pasti ada yang penting sehingga yang Batara Bayu mendatangi kami. Ini mengenai Sudawirat suamimu. Sudawirat yang Batara? Pergilah ke Padepokan Pedut Putih. Padepokan Pedut Putih? Iya. Bebaskan Sudawirat dari tawanan Putri Peri Candrawati yang menginginkan keturunan darinya. Putri Peri Candrawati? Iya, hati-hati dengan serbu pemingsannya. Iya, Yang Batara Bayu. Kami akan membebaskan Sudawirat. Tapi bagaimana kami ke Pedut Putih? Sedangkan mendengar namanya saja baru sekarang, Yang Batara. Jangan khawatir. Angin beliung yang akan mengantar kalian menembus gerbang Pedut Putih. Berdiri. Hey!
Chandrawati, ratu dan gurumu. Kamu pendekar cantik. Siapa kamu? Dan siapa jejaka ganteng yang kamu bawa ini? Mau kamu persembahkan jejaka ganteng ini pada guru kami? Kurang ajar. Jangan aja kamu. Aku Lokahita, istri Sudawira. Dan ini anak kami Jagat Satria. Kalau kalian mau tahu, mana Sudawira? Sudawira ada dalam kamar pengantin Chandrawati Lokahita. Kurung! Kalian tidak akan pernah bisa ketemu dengannya. Saya
sekarang sudah kehilangan kesabaran, Bopo. Bopo tahu. Dan Bopo juga sudah kehilangan kesabaran. Tapi, haruskah kita berperang tanpa perhitungan dan gagal seperti yang sudah-sudah? Tidak, Gendrawani. Kita tidak boleh gagal lagi. Tapi, Bopo, meriam penyedot, Ki Ompak Reto dan anak buahnya sudah tidak sabar untuk bertindak, siap bertempur, Bopo. Sekali lagi, Bopo tahu, tahu. Tapi kesabaran tetap harus kita pegang. Kalau kita mau berhasil. Siapa? Dinda, Yunda. Boleh masuk? Boleh. Bayang, tolong buka pintunya. Baik, Gusti. Sudah dulu ya? Iya. Kalian boleh. Baik, Gusti. Kelihatannya ada yang sangat penting sehingga Dinda ke kamar Yunda. Maaf, Yunda. Kelihatannya Dinda akan merepotkan Yunda. Merepotkan apa? Mau titip Danur Wenda, Yunda? Titip Danur Wenda? Nanda dan Danur Wenda kan sudah dewasa. Apa tidak salah kalau dititipkan ke Yunda? Titip pengawasan, Yunda. Tapi nanti dulu, kenapa Dinda merasa perlu menitipkan pengawasan Danur Wenda kepada Yunda? Karena dalam beberapa pekan ini, Dinda akan berada di Kertanegara. Dinda akan ke Kertanegara? Benar, Yunda. Pasti ada sesuatu yang penting, sehingga Dinda ingin ke Kertanegara. Cuma kunjungan kangen. Sekedar kangen pada Bunda dan Romo Prabu. Bicara tentang kangen, rasanya Yunda juga sudah kangen dengan Bunda dan Romo Prabu Bojonegara. Kapannya Yunda bisa ke sana? Iya, Yunda. Kalau Yunda mohon izin pada Kanda Prabu, pasti Kanda Prabu mengizinkan. Dinda Sekarwangi tidak akan Kanda izinkan ke Bojonegara. Sudah lama Kanda di situ? Belum lama. Tapi ketika Dinda bicara tentang Bojonegara, Kanda sudah ada. Tapi Dinda tidak sungguh-sungguh, Kanda. Dinda hanya... Kanda juga kangen pada Bunda dan Romo Prabu Bojonegara. Kita akan pergi bersama-sama ke sana. Tapi tidak sekarang. Tunggu saat yang tepat. Dinda mengerti, Kanda. Iya. Sekarang biar Dinda Sukesi yang pergi. Nanti pada saatnya... Tunggu, Kendrawan. Lihat itu. Guncangan itulah serangan baru bisa dimulai, Bopo. Iya, Kendrawani.
Kalau itu jawabnya, disinilah Ratu Gelap-gelapnya kegelapan menelusup dan menyulut agar guncangan cepat terjadi, Bopo. Apa maksudmu, Kembrawani? Ah, Bopo, apa salahnya? Ratu Gelap-gelapnya kegelapan kita minta muncul dan masuk ke Mangopati. Kalau Ratu Gelap-gelapnya kegelapan tahu guncangan apa yang terjadi, maka Ratu Gelap-gelapnya kegelapan akan bisa mempercepat guncangan itu menjadi kenyataan, Bopo. Iya, kamu benar. Kalau begitu, apa salahnya kita panggil Ratu Gelap-gelapnya kegelapan sekarang? Baik, Bopo. Lama sekali kita tidak saling berjumpa. Bopo, kenapa saya dipanggil? Selamat datang, senang saya Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Selamat datang, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Ada apa? Seperti yang Ratu Gelap-gelapnya kegelapan lihat, kami sudah punya meriam penyedot, ada Kiompak Reto, dan sekutu-sekutu baru yang tangguh, yang siap mendukung perjuangan kami melawan simbol kekuatan putih Angling Dharma. Tapi menurut Kembang Staman, kami belum bisa menyerang Mangopati karena hari baik belum dapat ditentukan. Aku sudah dengar semuanya. Kembang Staman benar, hari baik memang belum berpihak pada kita. Lalu kapan hari baik itu bisa ditentukan dan berpihak pada kita? Saya tidak bisa mengatakannya, Bopo. Kenapa? Sebab Ratu Gelap-gelapnya kegelapan bukan peramal, Bopo. Jadi, apa yang bisa saya dan Bopo lakukan, Ratu Gelap? Tujuanmu memanggilku bukankah agar aku melakukan sesuatu untukmu? Iya. Iya, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, saudara kembarku. Kalau begitu, sekarang aku akan pergi ke Mangopati. Akan aku lihat guncangan apa yang dimaksud oleh Kembang Staman itu. Iya, Ratu Gelap. Bantuan itulah yang sangat kami harapkan dari Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Sekarang, izinkan aku pergi bersama angin yang berhembus ke Mangopati. Yeah!
lebih berhak menjadi raja daripada kamu saat ini. Kamu masih ingin menjadi raja? Nah, tidak, tidak. Kian Usara lah yang pantas menjadi raja. Jadilah raja di gua ini. Aku harap pernyataan itu tulus rupa kencang. Ada sesuatu yang menyebabkan Bunda memutuskan ke Kertanegara, Kuso. Benar kan, Bunda? Alasan Bunda ke Kertanegara karena sudah sangat rindu pada Bunda dan Romo Prabu. Mungkin Bunda di sana sambil meminta petunjuk. Dan Ruenda, Bunda tidak akan lama di Kertanegara. Bunda tidak bawa pakaian banyak. Begitu rasa kangen ibu pada Bunda dan Romo Prabu terobati, Bunda akan langsung kembali ke Mahopati. Mohon maaf, Bunda. Yang Nanda persoalkan, kenapa tiba-tiba Bunda memutuskan pulang ke Kertanegara setelah terjadi ketidaksepakatan antara Bunda dengan Nanda mengenai Wahyu Makota Romo, Bunda? Loh, ini tidak ada hubungannya dengan Wahyu Makota Romo, putraku. Pasti ada hubungannya, Bunda. Tidak. Mohon perhatikan, Bunda. Kalau sampai nanti Bunda membicarakan sikap Nanda yang tidak sependapat mengenai tahta Mahopati kepada Eyang Prabu, maka percayalah, Bunda, Eyang Prabu Kertanegara pasti akan membenarkan pendirian Nanda. Dan Eyang Prabu Kertanegara akan menegaskan bahwa tahta Mahopati memang bukan untuk saya. Jadi, Bunda, jangan mengharap dukungan Eyang Prabu Kertanegara dalam perjuangan yang salah ini. Sebab bakti Nanda saja katur untuk Eyang Prabu. Dengarin dia. Daya! Ya, Gusti. Tutup pintunya. Sini. Gendong-gendong, Gusti Aga. Kamu harus ikut aku ke Kertanegara. Karena kamulah satu-satunya yang tahu rumahnya Rampak. Iya, Gusti Ayu, Sinyuko Dawu. Ingat, ini rahasia kita berdua. Hanya kamu dan aku yang tahu tentang Nyerampak. Nyerampak? Aku yakin. Siapa Nyerampak? Dengan bantuan Nyerampak, tahta Mahopati akan jatuh ke tangan putraku dan Ruenda. Iya, Gusti, itu juga menjadi harapan hamba. Bagus, bagus. Kamu tunggu di luar. Mahopati guncang. Bagus. Ku dukung kamu dulu, Suksesi. Akan ku hitamkan hatimu yang hitam itu. Tidak ada apa-apa. Dari menghadap Bunda Dewi Sukesi? Iya, Kanda. Dinda harus ke Kertanegara sekalian ngabekti pada Eyang Prabu. Tidak, Kanda. Saya tidak ikut. Bunda tidak mengajak saya untuk ikut.
Mungkin Bunda tahu saya belakangan ini banyak kesibukan. Dinda? Iya, Kanda. Tidak masalah. Tugas-tugas Dinda bisa Kanda rangkap. Kanda bisa selesaikan dengan Kanda Remaja Gandhi. Tidak, Kanda. Saya tetap di sini. Ya sudah kalau begitu. Permisi, Kanda. Dinda masih harus... Silap. Iya, Kanda. Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi apa ya? Bopo, kalau yang dimaksud dengan guncangan itu adalah perebutan tahta, saya kira ini namanya omong kosong. Kenapa kamu bilang begitu? Apa gunanya meriam penyedot? Apa artinya latihan dan persiapan? Kalau penyerangan yang kita rencanakan harus menunggu saat yang tepat, dan kita tidak tahu kapan meletusnya. Gendrawani, Ratu gelap-gelapnya kegelapan akan membantu agar guncangan segera terjadi. Iya, dengan menghitamkan yang sudah hitam. Tapi itu bukan jaminan, Bopo. Bisa saja Dewi Sukesi berubah pikiran, dia bimbang, atau... Kenapa kamu jadi bimbang dengan Ratu Gelapmu sendiri, Kendrawani? Saya ingin langkah nyata, Bopo. Saya ingin melompati guncang sekarang. Saya ingin waktu yang tepat. Waktu yang tepat hanya akan datang setelah Dewi Sukesi kembali dari Kertanegara, Kendrawani. Kapan? Kapan Dewi Sukesi pulang dari Kertanegara? Kapan, Bopo? Salah. Saya bertanya begitu, Bopo. Sudahlah, Gendrawani. Bopo sudah tidak tahu lagi apa yang harus Bopo katakan. Kalau kamu masih mau bersabar, mau mendengar nasihat Bopo dan Ratu Gelapmu, tunggu sampai Dewi Sukesi kembali dari Kertanegara. Tapi kalau kamu tidak mau mendengar, jalankan rencanamu. Bopo sudah tidak mau lagi. Bopo? Patung kuda, ayo siapa lagi? Patung. Ada celengan sembah. Tidak ada, hanya ini. Yang lain tidak dibawa. Ya, kalau celengan saya mau. Patung. Patung ini. Ada patung seperti ini tidak? Tujuh jalan. Di mana? Sana. Cuma pakai pen saja. Parusa, dengar baik-baik. Aku akan ke Kertanegara untuk beberapa hari lamanya. Iya, Gusti. Awasi perkembangan dan tetap jalankan rencana. Begitu kesempatan ada. Iya, Gusti. Ya sudah, itu saja. Baik, Gusti. Dayang, naik. Baik, Gusti. Apalagi yang akan dilakukan? Apa Denayu tidak percaya lagi dengan yang kukerjakan? Dasar perempuan. Perempuan memang selalu tidak sabaran. Sayang, aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Benar apa yang kamu lihat, Nitiris? Benar, Gusti Ayu.
Jadi, Gusti Ayumu tidak berbelanja? Tidak, Gusti Ayu. Tidak membeli sesuatu dari lelaki penjual patung itu? Tidak, Gusti Ayu. Ini aneh. Pasti ada sesuatu di balik pertemuan yang aneh itu. Tapi sayang, kamu tidak bisa mengenal siapa lelaki penjual patung itu, kan? Tadinya saya ingin membuntuti kemana perginya, Gusti. Tapi entahlah, tiba-tiba lelaki pedagang patung itu menghilang begitu saja. Dia bukan pedagang tetap di situ? Dia cuma pedagang asongan, Gusti Ayu. Tapi menurut beberapa pedagang yang saya tanya, tidak setiap hari ia berada di pasar itu, Gusti Ayu. Pedagang patung itu adalah kunci dari segalanya. Nitiris, kamu harus gigi mencari tahu siapa dia sebenarnya. Kasingian dawuh, Gusti Ayu. Ayo, laksanakan. Adalah pintu di depan sana. Kita harus bisa melewati para pengadang itu. Iya, Dinda. Pandega, jalan. Iya. Siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi nanti dulu. Kenapa Romo tidak melihat Danu Ruwenda? Mohon maaf Romo Prabu. Nanda dan Kandara Majagandi sudah mengajak Rayi dan Ruwenda untuk latihan. Tapi dia menolak latihan Romo. Kenapa bisa begitu?
Kami tidak tahu Romo Prabu. Tapi ketika kami tanya alasannya kenapa dia tidak ikut latihan, Rai Denur Wenda tidak menjawab. Baik. Baik. Kalau begitu ini menjadi urusan Romo. Romo akan tegur. Sebentar, Rai. Tunggu dulu. Kenapa kan? Bisa kita tukar pikiran. Ya, kenapa tidak? Mari kita peranginan. Baik, mari. Kenapa dia berlari mereka? Kenapa kanda bertanya begitu? Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sehingga Ramadhanpati dan Paman Prabu perlu membicarakannya di tempat yang khusus. Ya, kanda benar. Rai dan Nurwenda memang seperti menyembunyikan sesuatu, kanda. Tapi kenapa dia menjadi begitu? Saya juga tidak tahu. Mengenai rencana penyerangan ke Malwapati, Bobo. Rencana yang diawali dengan perampokan Ki Ompak Kreto, Bobo. Itu kan sudah menjadi keputusan antara kita dan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan, Gendrawani. Kita tunda dulu serangan sampai Dewi Sukesi pulang dari Kartanegara. Iya. Saya tahu, Bobo. Tapi kapan Dewi Sukesi pulang dari Kartanegara, Bobo? Gendrawani, kalau hari ini baru berangkat, apa pantas kita tanya kapan pulangnya? Ya, itu saya sudah tahu, Bopo. Tapi... Gendrawani, kamu tidak perlu khawatir. Kapan saja Dewi Sukesi kembali ke Malwapati, pasti kita akan tahu. Sebab Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan akan mengikutinya untuk menghitamkan hati Dewi Sukesi yang hitam itu. Itu juga saya sudah mengerti, Bopo. Saya sudah mengerti. Siapa itu? Kenapa tidak sabaran begitu? Ada apa? Maafkan saya kalau mengganggu, Bopo. Iya, ada apa? Bopo ditunggu di ruang pertemuan. Iya, tapi kenapa? Balakosa, Balangga, Bagas, Likan, dan semua yang menunggu sudah tidak sabar lagi menunggu perintah Bopo. Mereka menjadi gaduh. Dasar beradupak. Kampungan. Ayo masuk. Bicara sama Ratu. Baik, Bopo. Ayo. Ada apa ini? Ada apa, Jagalalugoro? Saudara, pergi saja ke ruang pertemuan, Gendrawani. Iya, ini ada apa? Beri pengertian itu anak buahmu. Suruh mereka sabar dan sadar. Dan? Perang itu pakai aturan, tidak asal perang. Ya, perang itu ada aturannya, tidak asal perang. Iya, baik, Bopo. Ayo, Jagalalugoro, ikut aku. Baik, Nyi Ratu. Mari, Bopo. Ratu dan anak buahnya sama-sama tidak sabaran. Tidak tahu taktik perang. Dasar. Apa kalian masih ragu dengan kelebihan yang aku miliki? Masih harus takutkah kita menyerang Malwapati? Tidak. Tentu saja tidak. Tapi bagaimanapun keputusan perang atau tidak, tetap pada Ratu Gendrawani. Atau pada Bopo Soca Cendawa, kakak. Bukan pada kita. Ya, saya tahu itu. Tapi masih haruskah rencana perang diundur terus? Ya,
Saya dan Rancak juga sudah tidak sabar menunggu. Kita beri semangat Nyi Ratu untuk segera berangkat. Ya, kita harus berangkat secepatnya, Kakang. Kalian pikir hanya kalian saja yang gatalan? Aku dan Gantar juga sudah tidak tahan harus menunggu dan menunggu terus. Iya benar. Aku juga sudah ingin menghajar para senopati Malwapati. Ya, saya Nyi Ratu. Ampuni kami Nyi Ratu. Ampuni kami Nyi Ratu. Ya. Duduk. Ada apa? Pamer kekuatan? Tidak Nyi Ratu. Ampuni kami Nyi Ratu. Ya. Aku mengerti. Aku mengerti pada ketidaksabaran kalian untuk menyerang Malwapati. Tapi kalian-kalian juga harus mengerti bahwa menyerang Malwapati harus menunggu saat yang tepat. Mengerti kalian? Mohon maaf Nyi Ratu. Kapan saat yang tepat yang Nyi Ratu maksudkan? Saat yang tepat itu adalah ketika Malwapati dalam kemelut perebutan tahta. Nyi Ratu, lalu kapan kira-kira kemelut perebutan tahta itu terjadi, Nyi Ratu? Aku belum tahu pasti. Nyi Ratu, kalau begitu, apa yang harus kami lakukan sambil menunggu ketidakpastian ini? Iya, Nyi Ratu. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Menunggu. Seperti yang sudah digariskan, tidak ada jalan lain. Baik, lihat itu. Mereka orang-orang pertama yang akan menyerang pos kita. Kamu tinggal di sini dulu, Pak Raja. Karena kamu belum sempat tinggal di sini lain. Jadi, siapkan panahmu untuk melindungimu. Baik. Sekitar itu yang akan kita tebang. Pilih yang sudah tua. Sebelum matahari terbenam, jumlah yang kita inginkan harus terpenuhi. Kalian mengerti? Mengerti. Sekarang mari kita tebang. Ayo. Hai. Tunggu. Siapa kamu? Siapapun aku. Aku menawarkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan liar yang kalian lakukan sekarang. Kurang ajar. Kau anggap ini pekerjaan liar? Kalian memang blandong liar, kan? Pencuri kayu. Hajar dia! Tunggu. Kalian tetap mau menyerang? Atau menerima ini?
akan menjadi uang muka kalian kalau kalian mau bekerja untuk. Bagaimana ya, Ki? Jangan banyak pertimbangan. Hajar dia. Siapa orang itu? Sehingga punya uang masih banyak di. Kenapa kalian harus jungkir balik dan tidak mendapatkan apa-apa? Bagaimana? Kalian masih ingin bekerja seperti itu? Lebih baik kita lihat saja dulu. Iya. Hei, mau kemana kalian? Jongkok dan buang senjata kalian. Ayo. Bagus, bagus. Sekarang sembah majikan baru kalian dan ucapkan sumpah setia kalian. Terimalah sumpah setia kami. Terimalah sumpah setia kami. Terimalah sumpah setia kami. Aku Hanusara dan ini adikku Rupa Kencang. Sembah dan teriakkanlah sumpah setia kalian padaku, juga pada adikku ini. Kami bersumpah, kami bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ini semua di luar perhitungan Rai Prabu. Kalau dalam sebuah kesempatan putra Rai Nanda dan Rwenda datang menemuiku dan mengajak bertukar pikiran. Iya, kada benar. Itu benar-benar di luar perhitungan Dinda. Apa yang Nanda dan Rwenda bicarakan? Tentang tahta Mahopati, Dinda. Hah? Tentang tahta Mahopati? Iya. Kenapa dengan tahta Mahopati? Dan Rwenda menginginkannya? Tidak, Dinda. Tidak? Justru dia tidak menginginkannya. Karena dia tahu bahwa tahta Mahopati bukan menjadi haknya. Maka putra Dinda yang sangat tahu diri itu menjadi sangat bingung dan merasa tertekan karena bisikan-bisikan yang hampir setiap hari diterimanya. Bisikan yang hampir setiap hari diterimanya? Iya, Dinda Prabu. Saya mengerti. Bisikan itu pasti dari Dinda Dewi Sukesi ibunya. Dinda Prabu. Karena Danur Wenda teguh pada pendirinya dan memegang unsur-unsur kebenaran. Karena itulah Kanda, Dinda tidak terlalu khawatir pada Danur Wenda. Tapi Kanda kira tidak ada salahnya kalau mulai sekarang Dinda memastikan bahwa Nanda Angin Kusuma sebagai Prabu Anom atau Pangeran Pati, pangeran yang secara syah menjadi pewaris tahta Mahopati. Kenapa Kanda bicara begitu? Kalau semuanya sudah serba pasti dan bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi dugaan-dugaan tentang siapa yang berhasil menjadi pewaris tahta Mahopati. Tapi Angling Kusuma masih terlalu muda, Kanda. Masih harus banyak belajar. Dinda Prabu, apa yang Kanda katakan tadi
hanyalah sekedar usulan. Tapi mohon usulan ini dipertimbangkan dengan Dinda Dewi Sekarwangi. Siapa tahu Dinda Dewi Sekarwangi punya pandangan yang lebih tepat tentang hal ini. Iya, kada benar. Saya akan bicarakan masalah ini dengan Dinda Dewi Sekarwangi. Iya. Nah, mari. Iya. Kalian melihat putraku dan Nurwenda? Raden dan Nurwenda ada di perpustakaan, Gusti Prabu. Perpustakaan? Iya. Baik, terima kasih. Iya, Gusti. Kanda tidak bermaksud menjelekkan Bunda Skesi, Kanjeng Ibu. Tapi, Kanda ingin kekeliruan ini diluruskan, Kanjeng Ibu. Oh, jadi untuk itulah Kanda ingin bertemu Bunda di sini. Iya, Kanjeng Ibu. Nanda Ruenda, keinginan bundamu Dewi Sukesi agar Nanda menjadi pewaris tahta tidak salah. Itu keinginan wajar seorang ibu. Tapi keinginan itu jadi kurang pada tempatnya karena kedudukan Dinda Sukesi yang bukan permaisuri. Nanda sudah berkali-kali menjelaskan itu, Kanjeng Ibu. Nanda sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Bunda Dewi Sukesi bukanlah permaisuri. Bunda Dewi Sukesi hanyalah... Tidak, tidak. Jangan diteruskan. Bagaimanapun juga, bundamu Dewi Sukesi adalah istri atau garwo sah ramandamu, Prabu Angin Dharma. Jadi di sini, jangan bicarakan tentang garwo ampil, selir, dan sebagainya. Nanda memang tidak ingin membicarakan itu, Kanjeng Ibu. Karena sudah menjadi hukum dan adat istiadat bahwa putra pertama dari permaisurilah yang berhak mewarisi tahta, Kanjeng Ibu. Iya, Nanda benar. Nah, kebenaran dan aturan baku inilah yang harus diluruskan, Kanjeng Ibu. Tapi, Kanjeng Ibu, Bunda Dewi Sukesi selalu menekankan agar tahta Malapati menjadi milik Nanda. Tapi, Nanda tidak menginginkannya, bukan? Sudah berkali-kali Nanda katakan, tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran Nanda untuk memiliki yang bukan hak Nanda, Kanjeng Ibu. Bagus dan Ruenda. Pernyataan tulusmu benar-benar membuat Romo sangat lega. Sebenarnya kata Romo Prabu. Jadi Kanda Prabu mendengar pembicaraan kami? Kelihatannya Dewa mengatur kita bertiga agar bisa bertemu di sini. Anda lebih berani membicarakan masalah ini kepada Kanjeng Ibu Dewi Sekarwangi, Romo. Anda telah bicara pada teman bicara yang tepat. Nah, kini tinggal bagaimana menyadarkan ibundamu, Dinda Dewi Sukesi, agar ia bisa menghapus keinginannya yang sangat menggebu itu. Ya, Romo. Tenang. Dan berdoalah. Semoga pulang dari Kertanegara, ibundamu menyadari semua kekeliruannya itu. Sebab Romo yakin, Eyangmu Prabu Kertanegara
pasti bicara banyak tentang keinginan yang keliru itu. Iya, Kanjeng Romo. Bagus. Serahkan semua bawaanmu atau anak buahku merejangmu.